Macam member-member lain. Orang ah. Patutlah cikgu-cikgu semua sakit jantung. Macam member-member lain, aku pun turut bersedih pasal Brother Ramli dengan Man Cedok dah sibuk jamming dengan Orkes Melayu Mahligai Seri Kiambang. Nangis dalam ketawa aku, Habib. Tapi sebalik tu, tengok Abang Romli ni, ada satu macamnya gifted lah dia. Mana dia dapat ini ilmu pun aku tak tahu. Dia boleh pusing balik dan pusing kepala aku dengan visi baru dia untuk muzik Melayu. Dia peranjat beruk gua, Habib. Satu hari waktu dia main kat Expo Clementi, satu geng turun, Bib, kat Expo. Takkan dia nak main lagu Zapin kan? Confirm geng clash ni apa? So tentulah Brother Romli main lagu rock. Macam member-member lain. Baru sekali kau tahu lu pandai. Bila dia keluar dengan dia punya rambut panjang, orang ah, dengan seluar jeans biru. Patutlah cikgu-cikgu semua sakit dengan jantung. Dengan t-shirt putih Saint Sebastian. Macam member-member lain. Tak hardcore sangatlah kan. Aku pun turut bersedih. Tapi masih ada semangat rock. Pasal Brother Ramli tengok dengan Man Cedok dah sibuk jamming dengan Orkes Melayu Mahligai Seri Kiambang. Ini gitar Fender ke gitar Gibson ni? Nangis dalam ketawa aku, Habib. Bila dia start tapi intro dengan demi gentil maut, sebalik tu, Salin tak tumpah Abang macam Romli Richie ni, Blackmore. Ada satu macam dia gifted lah dia. Lu ingat lagu Gates of Babylon? Mana dia dapat ini ilmu pun aku tak tahu. Sebiji, Babe. Boleh pusing balik. Dan pusing tiba-tiba dengan visi baru dia lah untuk muzik Melayu. Gua dengan member-member gua semua ras pergi depan pentas, Babe. Beruk gua, Babe. So kau tengok betul-betul. Baru gua perasan. Satu hari dia pakai gambus lah. Budak-budak dah terkekek-kekek. Satu geng turun, Babe. Kat Expo. Takkan dia nak main lagu Zapin kan? Malam tu. Confirm geng clash punya apa? Asyad, Babe. Brutal lah. Wah, bilang sama lu, brutal. Berdiri bulu rumah gua satu badan, Babe. So, tentulah Brother Romli main lagu rock. Siapa pernah terfikir? Betul tak? Dengan gambus. Baru ke dengan irama Zapin. Boleh timbul semangat rock. Bila dalam dia keluar dengan dia punya rambut panjang, dengan seluar Brother jeans biru, senyum kambing bila dia jumpa gua kat belakang pentas. Dengan t-shirt putih Saint Sebastian. Sambil dia tepuk-tepuk bau gua. Dia image dah tak hardcore sangat lah kan. Tapi masih ada semangat. Abang rock dah jumpa muzik Abang Boy. Mana Patin pula dia jumpa dari ini jauh. Walaupun tak sempat nak sembunyikan kau punya bodoh lah kan. Tak pernah nampak ini gitar. Lepas tu dia sambung. Ini Abang gitar dah jumpa kan dalam gitar Gibson ni. Dalam nadi. Ini mesti ada dalam baru ni. Dalam jiwa. Bila dia start intro dengan walaupun demi aksen maut, pala lah aksen faham lah kan. Salin tak tumpah macam Richie ada Blackmore. Ada benda pun kau tak tahu apa dia cakap. Lu ingat? Tapi ternyata, lagu Babe, Gates of Babylon. Ternyata Brother Romli dah buat satu kejutan. Satu revolusi dalam arena muzik Melayu. Tiba-tiba, tapi kejutan tu lah tak sama macam mana aku terkejut. Gua dengan member-member gua semua ras pergi depan pentas, Babe. Ada satu petang yang bertuah. So kau tengok betul-betul. Waktu aku duduk dengan perasan. Pak Usop. Sambil dia pakai gambus lah. Pisang panas. Cecah dengan kutu. Budak-budak dah terkekek-kekek. Ketawa macam orang. Petang tu,
Radio 2 Perbadanan Penyiaran Sembahan Abang Romli malam tu. Program Arwah Adnan Maswan. Beb. Pop rock. Brutal lah. Wah bilang sama sedang lu brutal. Sedang mainkan lagu. Belerang berdiri merah. Berdiri lu rumah gua satu badan, beb. Siapa pernah terfikir? Aku suka lagu ni, dengan Pak. Dengan gambus. Kata Pak Usuk. Dengan irama Zapin. Macam nak tersembuh kau punya kuping kau dari pisang, beb. Nasib baik kau tahan, kau terus telan. Alamak. Senyum kambing bila dia jumpa gua kat batang pentas tu pasti. Sambil dia tarik dia kretek dalam-dalam. Dia sound. Abang dah jumpa sambung lagi. Abang boy. Mana orang yang buat ni? Lagu ni. Walaupun tak sempat melambangkan satu semangat kan? Baru dalam muzik Melayu. Lepas tu dia sambung. Abang dah jumpa dalam diri. Aku tengok. Dalam nadi. Dia ni. Dalam darah. Maju ke depan. Dalam jiwa. Tanpa meninggalkan apa yang ada di belakang. Walaupun aksen angguk-angguk kepala lah. Aksen faham kan. Mungkin. Muzik dia. Ada tu benda pun kau tak tahu apa dia cakap. Dengan cara aku. Berlainan. Tapi ternyata babe. Tapi. Ternyata brother Romli. Dan pemikirannya tetap dah buat sama. Buat satu kejutan. Satu revolusi dalam arena aku muzik Melayu. Aku nak sangatlah jumpa budak yang buat lagu ni. Tapi kejutan tu. Kau kenal dia Pak. Macam mana aku terkejut. Pada satu petang pikiran yang bertuah. Terus melayang. Waktu aku pada duduk satu zaman Usop, silam. Yang tidak sambil berapa silam. Makan goreng pisang panas. Macam mana Pak Usop. Pecah dengan kopi swing muar. Itu gitar kat tiang rumah. Macam mana petang itu body gitar berkecai. Radio 2 macam perbadanan mana tali gitar itu terjuntai. Program Arwah Adnan Maswan. Dalam kepala aku. Pop rock. Slow motion. Sedang mainkan lagu. Brother. Ah, macam ni. Bapak lu nak cari lu lah. Aku suka lagu ni, Pak. Macam nak sembuh kau punya kuping aku dari pisang, beb. Nasib baik kau tahan, kau terus telan. Alamak. Sambil dia tarik dia punya kretek dalam-dalam. Orang yang buat lagu ni melambangkan satu semangat baru dalam muzik Melayu. Aku tengok dia ni maju ke depan tanpa meninggalkan apa yang ada di belakang. Mungkin muzik dia dengan cara aku berlainan. Tapi semangat dan pemikirannya tetap sama. Aku nak sangatlah jumpa budak yang buat lagu ni. Kau kenal dia, Pak? Fikiran aku terus melayang pada satu zaman silam yang tidak berapa silam. Macam mana Pak Usop swing itu gitar kat tiang rumah? Macam mana itu body gitar berkecai? Macam mana tali gitar tu terjuntai? Semua tu berlari dalam kepala aku. Slow motion, babe. Brother, macam ni. Bapak lu nak cari lu lah.